Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was shuhada was salihin wa jami a'immatir rasidin wa jami masyayikhina fid din amadanallahu bimadadihim khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa ila al-muallif amadanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'ata asya. Kita pembahasan kita sampai di masalah salat Jumat. Itu syarat wajibnya Jumat. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'anallahu bi wa bi ulumi fid darain faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya. Syarat wajib Jumat itu ada 7 perkara. Maksudnya, kalau ada orang mempunyai 7 syarat ini, maka dia wajib Jumat. Kalau kurang 1, tak wajib. 7 ini ada pada dia, berarti dia wajib Jumat. Tak ada kata malas. Kalau malas dosa. Pertama, al-islamu islam, orang Islam yang asli, maksudnya bukan murtad. Apa? Orang Islam yang asli, maksudnya apa? Yang wajib itu orang Islam, orang kafir asli enggak wajib. Ada orang kafir enggak asli, orang murtad. Orang murtad masih kewajiban sholat Jumat. Maksudnya dia ngutang. Kalau dia balik Islam lagi, semuanya harus dikodok. Jadi pertama syarat wajibnya Jumat yaitu al-Islam, beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak wajib Jumatan. Walbulu, yang kedua yaitu baligh, laki-laki tentunya, nanti ada syaratnya, perempuan tak wajib. Wal aqlu, dan mempunyai akal, orang gila tak wajib Jumatan. Boleh waktu time Jumatan tu keliaran di jalan-jalan, ya tak ikut Jumatan boleh. Syaratnya jadi orang gila boleh. Jadi tak wajib, kalau dah jadi orang gila tu tak wajib Jumatan. Bah, terserahlah mau khutbah apa, santai aja. Jalan sana, jalan sini, duduk sana, duduk sini, tak masalah. Wa hadhihi surat aidan ghairu jum'ah minas salawat. Ya, surat syarat yang ini Islam, baligh, berakal, ini juga menjadi syarat bagi solat pada umumnya, yaitu surat maktubah 5 waktu. Kemudian wal hurriyatu wa dhukuratu,
merdeka, hamba saya tak wajib. Wadzukuriyatu laki-laki, perempuan tak wajib Jumatan. Tapi kalau Jumatan, solatnya sah, tidak perlu mengulang solat zuhur lagi. Boleh Jumatan perempuan. Wasihatu sihat, sehat itu menjadi syarat. Sakit tak wajib Jumatan. Ya, sakit tak wajib Jumatan. Sakit yang betul-betul sakit, sakit yang dia memang apa istilahnya ini tak bisa ya untuk datang pergi sholat Jumat, atau berat atau bermudarat baginya kalau dia pergi, tambah sakitnya lama sembuhnya. Itu kalau sakit-sakit ringan taklah, ngapa tak Jumatan, lagi batuk katanya sariawan, apa sariawan tak Jumatan, sariawan tak Jumatan, memang kau ni. Wal istitan, istitan yaitu bertempat tinggal tetap, bertempat tinggal tetap, tinggal tetap itu namanya istitan. Berasal dari kata waton, waton yaitu negeri, maksudnya di situ dia orang kampung situ memang. Dia memang orang kampung situ, bukan musafir. Memang dia tinggal di situ. Fala tajibu jumatu ala kafirin asliin wa subiin wa majnunin, tidak wajib Jumatan bagi orang kafir asli. Kafir asli yang memang kafir mulai kecil, bukan kafirnya kafir murtad. Wa subiin dan anak kecil yang belum balik, wa majnunin orang gila, wa raqiqin hamba saya, wa unsa orang perempuan, wa maridin dan orang sakit, wa nawi wa musafirin dan orang musafir. Orang musafir dari orang balai pergi ke Pekanbaru. Sampai sana tujuannya ternyata itu rumahnya sebelah masjid, macam rumah Pak Ketua. Itu secara hukum dia musafir tak wajib Jumatan. Walaupun rumahnya sebelah masjid persis. Ini secara hukum. Tapi kalau dia nak Jumatan silakan. Sah-sah saja, tak ada masalah. Jadi hukumnya seperti orang perempuan Jumatan, Jumatan boleh dan sah tapi tidak wajib. Orang musafir itu ya, boleh dia Jumatan dan sah tapi itu tak wajib baginya. Wa syaratu sihhati fi'liha salah satu. Nah, itu syarat wajibnya. Sekarang syarat sah Jumatan. Beda syarat wajib dengan syarat sah. Syarat wajib itu kalau orang mempunyai syarat-syarat tersebut, maka dia wajib Jumatan. Namanya syarat wajib. Karena namanya syarat sah Jumatan. Yaitu kalau ada Jumatan mempunyai syarat-syarat ini, maka Jumatan itu dikatakan sah. Nah, ini namanya syarat sah Jumatan. Kalau tak cukup syaratnya, tak sah Jumatannya. Pertama, al-awalu darul iqamah allati yastautinuha al-adad al-majmu' sawa'un kana fil mudun wal qura allati tattakhadhu watanan wa bar musannif an dhalika bi an takuna al-baladu misra kanat al-balad. Pertama, syarat yang pertama wasar itu fi'luha salasatun ay an takuna al-baladu misran aw qaryatan. Dia hendaklah dilakukan di satu negeri, maksudnya ini di satu, entah itu perkampungan, entah itu perkotaan, itu dia di satu negeri. Bukan dia ini rombongan jalan tiba-tiba di tengah perjalanan ini, bukan negeri, bukan kampung, ah kita pergi Jumatan sini yuk. Jadi maksudnya tidak wajib Jumatan di situ. Yang wajib Jumatan itu di satu negeri dan di satu daerah yang di situ memang ada penduduknya. Apakah itu kampung, apakah itu kota, terserah. Ya. Bukan Jumatan di padang pasir. Wow, ini daerah tak ada nih, pokoknya daerah kosong nih. Di hutan belantara, di Jumatan situ. Ini bukan kampung. Nah, di satu negeri. Kemudian
au qaryatan misran au qaryatan kota ataupun di kampung terserah ya. Wa tsani ayakunal adadu fi jama'atil jum'ati 40 rajulan min ahlil jum'ah, dan ini adalah syarat jum'atan menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu jumlah jamaahnya itu 40 orang yang ahli Jumat. Maksudnya yang memang Jumat itu wajib bagi mereka. Jumatan 40 orang. Tapi ada satu orang gila, satu hamba sahaya. Atau dua orang gila, hitung. Itu 2, 3, 4, 5, 40 pas. Ternyata di situ ada seorang gila masuk ke dalam masjid. Dia gila memang, tapi masa Allah mau tak cukup hitungan. Bukan hitung kepala dia aja. Otak dia pun hitung juga. Akalnya pun hitung juga. Ha. Dihitung 40 orang pas nih. Pas 40 orang. Ada dua anak-anak pula belum balik. Berarti 40-nya tidak cukup. 40 itu yang orang sudah kewajiban Jumatan. Maksudnya 40 itu bukan asal dihitung 40 dah jalan. Tak. Itu 40 harus yang kewajiban Jumatan. Wahum al-mukallafun az-zukur al-ahrar al-mustautinun, atau dihitung ini berapa kita nih? 35. Oi, ada ibu-ibu berapa orang tu? 6 orang. 41. Tak boleh. Karena perempuan tidak masuk di dalam hitungan bilangan solat Jumat. Tak boleh. Jadi 40 khusus laki-laki semuanya yang apa yang memenuhi syarat wajibnya itu tadi. Seperti itu. Kemudian al-mustautinun, memang orang bukan musafir biasula. Yud'anuna amma stautanu sita'an wala saban illa lihajah. Jadi orang memang betul-betul tempat tinggal di situ. Dia namanya mustautin. Jadi beda antara mustautin dengan mukim. Ini jadi memang kalau untuk Jumatan ni mazhab Asy-Syafi'i berat sikit syaratnya ni, berat. 40. Kalau mazhab Malik itu 12 orang dah okey. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah 4 orang sudah okey. Cukup. Imam Syafi'i lagi mensyaratkan lagi 40 orang itu penduduk tempatan, bukan pendatang. Bukan pendatang. Bukan pendatang ini maksudnya pernah namanya pendatang ini orang yang bukan aslinya dia tinggal di situ, nanti dia pergi juga balik. Ini sementara aja dia tinggal di sini. Bukan musafir juga. Dia dah mukim, dah lebih 3 hari, dah lebih sebulan. Itu dia Jumatan wajib baginya, tapi dia tak menjadi hitungan, maksudnya gitu. Dia tidak masuk ke dalam hitungan. Dia tidak masuk ke dalam hitungan. Dia sudah mukim berarti sudah wajib. Tapi untuk masalah hitungan tidak masuk itu. Ini agak berat sikit. Ini syarat nih. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi nanti kita tengok syarat-syarat Jumat ini yang menurut ulama-ulama yang lain. Jadi kadang-kadang susah juga. Saya pernah dulu Jumatan 4 orang saja saya bikin. 4 orang saya bikin. Di kampung orang dia kerja. Tak ada solat Jumat itu, tak ada. Di sawah semua cari main lumpur. Ini kapan nak mulai Jumatan macam gini? Ngajaklah orang berapa orang, 4 orang kira Jumatan. Azan lah situ, khutbah situ. Orang-orang di sawah tu dengar, ada azan, ada Jumatan. Berawal dari 4 orang saya bikin. Mohon maaf, mimbar pun tak ada. Mimbar gini tak ada, saya pakai kursi aja gini. Pakai kursi aja. Aduh. Tongkat lah, pakai tongkat apa tak tahulah. Tapi dimulai dari situ. Karena kan sehingga orang ketika orang itu dengar, hari Jumatan, nanti mulai dia sikit-sikit tergerak, dia tambah. Ini kalau nunggu 40 ni, entahlah.
kita kapan orang kampung nak jemaatan. Dia memang harus bertahap. Bertahap seperti itu namanya untuk dakwah, namanya untuk dakwah. Ikut Imam Abu Hanifah rahimahullah taala gitu. Jadi kita ini tak apa namanya, kadang-kadang hal seperti itu kita perlu. Sekarang nak narik orang ke satu, Pak. Ayolah 40 orang tarik. Entah tak salah kena lepuk, tak tahulah kan. Jalan 4 malam tambah, Jumat depan tambah, tambah sikit pula. 1 tahun, 2 tahun komplit dah 40. Baru komplit dah. Lama narik orang ke masjid ni. Mungkin lebih mudah narik ke diskotik, mungkin lebih mudah. Masjid susah sikit. Berangkat dari situ. Ketika sampai 12, dan 12 dah lumayan. Dua imam mengatakan, Imam Malik dah bilang, sah kalau 12 orang. Sah. Sampai ikut standar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi yang namanya orang mukim itu dia tidak berpindah-pindah. Tidak berpindah-pindah. Maksudnya bukan mukim, penduduk tempatan. Penduduk tempatan. Jadi ada orang mukimin, tapi dia ada suatu saat dia akan kembali ke tempatnya. Itu bukan mustautin namanya. Jadi 40 orang itu pun harus yang mustautin, penduduk asli, penduduk yang memang dah tinggal di situ. Itu. Wasal itu yang ketiga, yakunal waktu bakian wa huwa waktu zuhri fa yustaratu an taqal jumatu kulluha fil waqti falau dhaqal waqtu adh-dhuhr walau dhaqal waqtu dhuhri anha bi alam yabqa min huma la yasu illa la budda minhu fiha min khutbatiha wa rak'ataiha suliyat dhuhra. Sekarang sholat zuhur itu yang ketiga syaratnya harus berada di waktu zuhur semuanya. Mulai dari khutbahnya sampai sholatnya selesai itu harus waktu zuhur. Waktu zuhur. Yang penting secara syaratnya ini, Jumatan itu tidak boleh keluar dari waktu zuhur. Kalau umpamanya Jumatan nak dibikin jam 2 siang, sah. Tapi orang-orang kaget. Baru nak mulai Jumatan kan. Tapi sah tuh, Pak. Jangan bilang. Jadi Jumatan itu sebetulnya tidak harus pas teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak harus juga maksudnya. Jadi apa, fleksibel juga sebetulnya waktunya. Fleksibel juga. Jadi yang penting sholat duhur itu khutbah sama sholatnya masih semuanya di dalam waktu zuhur. Kalau waktunya sempit macam mana? Waktunya maksudnya contoh ini waktunya sempit cuma berapa menit aja. Macam mana nih? Sementara ada khutbah, lakukan khutbah. Begitu khutbah sudah selesai, qomat sholatnya jadi sholat zuhur karena sudah berada di luar sholat zuhur. Gitu. Jadi Jumatan itu wajib di waktu zuhur. Keluar dari waktu zuhur gak ada Jumatan, ganti zuhur jadinya. Maksudnya sudah jadi qadha, jatuhnya qadha zuhur. Itu. Tidak ada Jumatan di waktu asar, tidak ada. Jadi mungkin kalau ada orang yang sibuk-sibuk sangat apa sekarang Jumatan perlu diundur, masalah Jumatan ini terlambat semua. Diundur aja lah Jumatan jam 1 ke jam 2. Kalau Jumatan terlambat. Emang kurang siang Jumatan nih kira-kira. Ini masalahnya. Jadi kita udah tahu juga Masya Allah hadis-hadis tentang yang datang pada waktu yang pertama seperti dia kurban unta, datang pada waktu yang kedua seperti kurban sapi, lembu, pada waktu ketiga seperti kurban kambing, pada waktu keempat seperti air korban ayam, dapat ayam. Pada waktu kelima, yaitu seperti korban telur. Kalau khatib dada di atas mimbar, maka tak dapat apa-apa. Gitu. Yang telur itu jam berapa yang dapat telur itu? Dapat telur itu kalau jam sekarang. Nih, waktu pertama nih, waktu pertama yang dapat unta
itu mulai subuh sampai waktu subuh habis. Itu baru dapat onta. Pergi Jumatan waktu subuh sebelum waktu subuh habis. Itu baru dapat onta tu. Dikira onta tu jam 11 tu dapat onta. Telur. Enak kali jam 11 dapat onta. Onta tu subuh tu kita datang. Jadi orang zaman sahabat dulu, orang-orang soleh dulu memang Jumatan tu betul-betul pagi betul. Memang namanya tabkir. Ya apa tu namanya? Pagi-pagi. Pagi-pagi sekali. Jadi berangkat subuh sambil niat pergi sholat Jumat, tak balik sampai Jumatan. Itu baru dapat onta. Terus yang lembu apa? Yang lembu itu, ini menurut apa Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau tidak salah Imam Al-Ghazali, kalau yang waktu yang kedua yang dapat bakara, yaitu sapi, itu mulai habis waktu subuh. Begitu tuluk matahari tit, ngintip sikit tuh, ya, itu sampai matahari full, timbulnya full bulan, itu baru dapat apa ini, lembu. Lembu baru dapat. Mak pernah tuh dapat lembu. Nah, itu matahari mulai habis waktu subuh sampai matahari terbit memancar bulan. Nah, itu. Terus yang dapat kambing mulai matahari itu naik gini sampai awal waktu duha. Awal waktu duha masuk. Itu dapat kambing pembagian. Yang dapat ayam dari ini sampai pertengahan waktu sahur, pertengahan waktu duha, terus sampai akhir waktu duha, akhir tapi belum akhir sangat, menjelang akhir, itu dapat ayam. Yang dapat telur itu yang datang deh setengah 12, sekitar tuh setengah jam sebelum azan. Lah kita dapat apa tuh? Biasa deh, kalau tak telur tak dapat apa-apa. Pas orang setengah, kita ini sekarang Jumatan memang setengah jam sebelum apa inilah kita baru datang. Itu telur tu dikira lembu. Alhamdulillah. Memanglah kita ini susah betul lah. Mata kata Imam Al-Ghazali, kalau bisa jadikanlah hari Jumat itu khusus hari ibadah. Jadi liburkan. Kerja liburkan. Yang repot kita sekarang libur hari Sabtu sampai hari Ahad. Hari Jumat tak libur. Ha. Jadi jam setengah 12 atau jam 11 baru teng, masih keluar makan dulu sampai ke masjid. Khatib Allahu Akbar, Allahu Akbar baru masuk ke masjid. Padahal hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Pemimpinnya hari raya itu, hari Jumat itu, hari Ahad, hari Jumat itu adalah hari raya. Kayak gitu. Macam gitu ibadah orang-orang dulu. Kita pergi jam setengah 12 itu termasuk minal mutaqaddimin, termasuk orang-orang yang sudah paling rajin tuh. Itu jam setengah 12, setengah jam sebelum khatib naik itu dah rajin. Kita pergi jam 11 masjid belum disapu salah-salah. Jam 11 kita pergi. Jam 11. Jam 11 tu kalau tak ayam telur lah, antara dua tu dah mepet-mepet. Ayam dengan telur tu dia mepet-mepet dah. Lah macam mana ni? Tu sedikit. Jadi kemerosotan ibadah periode awal dengan zaman sekarang jauh luar biasa. Jauh luar biasa. Karena memang orang-orang zaman awal-awal itu memang pikirannya ni ibadah. Oh hari ini Jumat, aku nak pergi cepat-cepat. Gitu. Kita tak Jumat, Jumat. Tapi kita, besok aku nak pergi ke sini, nak pergi ke sini, nak anu ini, ini belum selesai, ini belum selesai. Dah pernah semua belum selesai kerjaan. Aduh, Jumat azan. Seolah-olah Jumat ini menjadi penghambat pekerjaan-pekerjaan dunia. Aduh, Jumatan nih sebentar lagi. Kan macam ngeluh. Sempit betul lah Jumat nih rasanya. Jadi kita nih mendahulukan dunia kita. Susah. Ya Allah, berada-berada dulu orang ini. Pokok Jumat besok, aku harus datang paling pagi. Oh, nah. Luar biasa. Kita tak pokok imam takbir, kita takbir jalan selesailah.
cukuplah tu surga. Aduh mak, entahlah. Nah, itu paling tidak kita usahakan untuk apa namanya ni, ya lebih baiklah, lebih baik. Biarlah orang satu kampung masjid belum disapu pun tak kisah, aku pergi dulu, nyapu dulu sekali, sapu dulu masjidnya, ah sekalian. Kira-kira kalau kita Jumaatan pergi jam 10 itu makhluk aneh apa tidak kira-kira? Aneh. Padahal itu dah terlambat. Kalau ukuran zaman dulu itu dah terlambat. Kita salah-salah masjid masih dikunci jam 10. Aku nak Jumaatan, masjid siang masih belum dibuka. Masalah. Itu. Coba sekali-sekali Jumaatan berangkat jam 10. Itu pun kambing, kayak antara kambing ya, kambing lah, cincai kasih kambing lah, tak apa. Ha, coba apa kita nak bikin 2 jam di masjid ini kalau bukan untuk ibadah? Luar biasa. Memang hari Jumat itu hari ibadah, mestinya gitu. Apa kurang? Hari Sabtu dunia, Ahad dunia, Senin dunia, Selasa dunia, Rabu dunia, Kamis dunia, Jumat nak kena dunia juga. 7 hari habis untuk dunia. Apa tak melampau kita ni? Hari libur untuk apa? Hari libur, hari libur ngurusin dunia untuk dunia juga. Apa tidak tu? Betul tak? Kita Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, dunia, Kamis, Jumat, yang libur 2 hari, Sabtu, Ahad, liburnya pun untuk dunia, bukan untuk agama, bukan untuk ibadah. Ah, itu kita, masya Allah. Baik, sekali-sekali lah. Jam 10 berangkat Jumaatan, tok. Sekali-sekali lah. Kalau bisa, habis subuh tak usah balik. Bawa sarapan sekali. Cucu telepon, atuk belum sarapan, kirim. Apa? Banyak, tok. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah membaca selawat di hari Jumat, kata Rasulullah. Selawat. Mulai pergi habis subuh, kalau namanya anggaplah bosan, okey baca Quran. Punya bosan lagi, ganti lagi. Baca selawat, Al-Quran, zikir, baca zikir. Putar aja tu. Kalau tak baca ilmu, boleh juga, tak ada masalah. Berzikir, putar. Selawat itu diutamakan pada hari Jumat, Rasulullah nyuruh langsung. Rasulullah, kalau Rasulullah ada di sini, kata dia, pada hari Jumat kalian semua banyakkan baca selawat untuk aku, kata Rasulullah. Kira-kira kita yang dengarnya, nanti dululah Rasulullah, gitu. Jadi gitu kira-kira. Kita ni masalahnya nganggap Nabi itu jauh. Aduh, dah meninggal dah lama dah, 15 abad yang jauh. Jadi hadis Rasulullah ni macam kita anggapi macam angin lalu saja. Padahal yang nyuruh tu Nabi loh sama kita. Jumat banyakkan selawat untuk aku, kata Nabi. Kita tak pergi nak ibadah apa tu kalau mulai pagi datang tak kurang-kurang dari ibadah tu. Tapi di antaranya salah satunya itu yang ditekankan di hari Jumat adalah berselawat itu ditekankan. Ya Quran baca, surat Al-Kahfi baca. Ya surat Al-Kahfi jangan tinggalkan. Selawat. Ini amal-amalan yang diperbanyak di hari Jumat, dikhususkan, dibanyakkan di hari Jumat. Kemudian fa in kharaja al waqtu aw adimati syurut suliat zuhra. Kalau waktunya sudah habis, zuhurnya sudah habis, maka solatnya tidak jadi solat Jumat tetapi diganti menjadi solat zuhur seperti tadi. Nah, silakan. Ya.
tapi bikin masjid satu lagi. Bikin masjid satu lagi kalau memang tak cukup. Kalau memang tak cukup di halaman tak masalah, yang penting luberannya jamaah dari dalam masjid enggak masalah. Masjid kecil. Sekarang ini tak usah bilang masjid tak muat lah, malu gitu nih. Hah? Apa pula ngarang aja tuh. Jadi kalau memang betul-betul tak cukup, itu bikin masjid lagi satu. Bikin masjid lagi satu. Mana ada dua kali, tiga kali. Biar sekali, biarkan luber ke jalan tak ada masalah. Gitu. Mana ada suara apa? Ada bahkan ulama mengatakan jangankan sholat Jumat, sholat fardu saja enggak ada Jumat sholat jamaahnya dua kali. Apalagi Jumatan. Nah, kalau memang betul-betul di situ ketika tidak cukup maka diperbolehkan membikin Jumatan dua tempat walaupun berdekatan. Ketika memang jamaahnya tidak cukup, masjidnya tak cukup, bukan jamaah tak cukup. Kalau sekarang jamaahnya tak cukup, aduh, masjidnya tak cukup. Nah, itu. Tapi saya rasa biarpun jamaahnya yang di dalam masjid ini lebih sedikit daripada yang di luar, anggaplah yang di masjid ini 40 lah katakan, yang di luar 50-60, enggak apa-apa, sah. Boleh, tak ada masalah. Nah, apalagi dah ada speaker, dah ada apa, tak ada masalah, boleh. Ya. Wallahu a'lam. Wa faraiduha wa minhum man abara ana bisurut. Salah satun fardunya Jumat ada tiga, rukunnya Jumat itu ada tiga. Pertama ahaduha wasaniha, yaitu nomor satu dan nomor duanya, yaitu khutbatani yaqumul khatibu fihima wa yajlisu bainahuma biqadri tumaninah bainas sajdatain walau ajaza anil qiyami wa khataba qa'idan aw muttaji'a sahha wa jaza al-iktida'u bi walau ma'al jahli bihalih wa idza khataba qa'idan fasil bainal khutbatain bisaktatin la bil ittija'. Nah, rukun pertama dan kedua Jumatan yaitu dua khutbah. Kenapa disebut dua khutbah? Memang khutbahnya itu dua kali. Khutbahnya itu dua kali. Khutbah pertama, dah, habis itu duduk. Habis itu berdiri lagi, khutbah lagi. Dua kali khutbah. Wajib dipisah dengan duduk. Waktunya biqadri tumakninah bainas sajdatain. Seperti tumak ninahnya antara duduk antara dua sujud. Gitu aja. Sujud, Allahu Akbar. Dan tumak ninah, Allahu Akbar lagi, sujud lagi. Dah cukup. Untuk memisahkan antara khutbah ke satu dan khutbah ke satu. Supaya apa? Tidak disebut satu khutbah. Enggak sah Jumatan khutbahnya cuma satu. Mungkin khatibnya entah lupa, entah sengaja, tak tahulah. Dikira dia macam ceramah biasa. Sekali aja turun langsung komat. Wah, orang kampung ni bingung. Iya tak, tapi ustaz ni yang ini. Ah, udahlah, jalan aja lah. Tak sah. Khutbah wajib dua kali. Dan wajib duduk antara kedua khutbah. Kalau ada khatib lumpuh, dia tak bisa berdiri. Macam mana? Sahkah berkhutbah sambil duduk? Berkhutbah sambil duduk hukumnya tetap sah karena orang itu tidak bisa berdiri. Khatib, ulama, kiai, dia tak bisa berdiri pakai kursi roda. Udah langsung duduk di situ, khutbah sambil duduk. Tetapi macam mana cara memisahkan antara dua khutbah? Padahal dia dah duduk. Macam mana nak misalkan dengan duduk lagi? Maka cara memisahkannya yaitu dia harus diam sejenak, ya. Diam sejenak bisaktatin. Diam dah selesai dia diam. Ini anggapnya sebagai pemisah. Dah diam baru dimulai khutbah lagi.
Jadi memisahnya, kalau berdiri dibisa dengan duduk, kalau duduk tidak dibisa dengan baring. Kalau udah duduk bisa dengan baring dulu lah sebentar, kata dia kan. Tak pakai baring lagi, ya duduk gini aja. Nah, sah. Khutbah sambil duduk hukumnya sah kalau memang orang itu tidak sihatif, tidak mampu berdiri. Walaupun satu kampung tuh orangnya bisa berdiri semua, bisa main futsal semua, dia sendiri yang lumpuh, dia yang khutbah, tak apa-apa. Bukan ini orang lumpuh aja, tak ada orang bisa berdiri, tak ada masalah. Karena dia memang dia khatib, dia yang bisa, dia yang pantas. Walaupun dia tidak bisa berdiri, sah-sah saja, tidak ada masalah. Boleh. Wa arkan khutbataini khamsatun. Alhamdulillahi ta'ala summa salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waladuha muta'ayyanun tummal wasiyatu bitakwa. Sekarang rukun khutbah. Rukun khutbah ada lima. Rukun khutbah ada lima. Khutbah itu sebetulnya mudah saja. Khutbah itu mudah saja sebetulnya, tidak susah. Tapi sebetulnya ya kadang-kadang khutbah ini bukan sepenuhnya hanya sekedar untuk syarat Jumatan aja. Sekarang ini yang repot kadang-kadang khutbah zaman sekarang ini lebih ke sifatnya hanya menjadi syarat sahnya Jumatan, rukunnya Jumatan saja. Tapi kualitas tidak diperhatikan, kurang diperhatikan. Kalau di zaman Rasulullah, zaman mutaqaddimin dulu, orang khutbah itu tak ada model rolling. Sekarang ini kan model rolling. Khutbah itu imam. Imam. Pemimpinnya pada waktu itu siapa? Panutan di kampung situ siapa? Panutan di negeri itu siapa? Yang di ketika ngomong itu didengarkan orang. Sekarang ini apa tak? Orang khutbah, yang lain yang tidur, yang apa, tahap ngelamun ngomong sendiri, yang ngomong siapa? Ah itu anu atau tak ada harganya, tidak ada hebahnya, tidak ada, tidak, orang itu memang bukan sebetulnya bukan anunya dia untuk berkhutbah di situ. Itu juga yang membuat orang-orang tidak fokus mendengarkan khutbah berkhutbah. Dulu zamannya Rasulullah yang khutbah, ya Rasulullah khutbah. Rasulullah khutbah, selesai khutbah Rasulullah imam. Sinaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar berkhutbah. Sayyidina Abu Bakar khutbah selesai, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Makanya dalam kitab Al-Bukhari kan, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit faqad laghut. Ketika engkau mengatakan kepada temanmu waktu Jumatan, dengarkan. Ansit, dengarkan baik-baik itu khatib. Faqad laghut. Maka sungguh Jumatanmu telah sia-sia. Nyuruh orang dengarkan khutbah, dengarkan, kan bagus tuh. Tapi dia justru jadi kena khutbahnya sia-sia karena tidak fokus mendengarkan khutib di atas mimbar. Yang anunya lagi, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghat. Dan imam, bahasanya Rasulullah ini, wal imamu yakhtubu, dan imam sedang berkhutbah. Siapa yang khutbah? Siapa? Imam yang berkhutbah. Wal imamu yakhtubu faqad laghat. Berarti yang khutbah siapa? Imam. SOP-nya orang Jumatan itu sebenarnya siapa yang berkhutbah? Imam yang berkhutbah. Dia khatib, dia yang khutbah, dia langsung imam. Dia khutbah, dia langsung imam. Dia khutbah, itu SOP yang asli begitu demikian. Jadi setelah zaman berputar, semacam terjadi satu kemerosotan. Ada yang pandai berkhutbah, imam tak bisa. Sebetulnya orang kalau Qur'annya tak fasih jangan berkhutbah. Karena membaca Al-Quran itu termasuk rukun khutbah. Kalau rukunnya bekecai macam mana juga khutbahnya, macam mana sholat Jumatannya. Nah ini harus diperhatikan juga. Makanya kalau
khatib ini juga hanya bukan hanya sekedar pintar menyampaikan saja, tapi kualitasnya dan sebagainya itu harus juga diperhatikan. Ada khatib baca Quran astagfirullahalazim, bu amburadul Qurannya, dia jadi khatib. Kau macam mana kau berani naik tuh? Ini tanggung jawab orang Jumatan, orang satu kampung ini. Makanya wal imamu yakhtubu faqatlah. Dan imam yang asli itu imam. Terus sah apa tidak sih khatib lain, imam lain? Sah. Sah tapi tidak afdal. Sah tapi tidak tidak afdal. Yang afdal ya, ya dia imam, dia khatib. Atau dia khatib, ya dia imam. Itu yang afdal. Nah, itu seperti. Nah, sekarang yang repot justru SOP yang asli dianggap suatu yang salah. Ini kok diborong semua katanya. Loh. Malah gitu pula, yang aslinya betul itu malah sekarang dianggap salah. Iya kan? Dia khatib, dia imam juga, mak main borong. Waduh, kata dia, kau ini betul sikit ngomong, pakai ilmu ngomongnya. Ya, ini justru yang asli begini SOP-nya. Yang biasa dilakukan itu sekedar boleh, boleh, tak batal Jumatan itu tak batal, boleh. Yang khatib lain, yang imam lah lain. Nah, jangan sekarang ini kayak imamnya harus rolling, khatibnya harus rolling. Nah, ini pakai rolling sekarang ini. Bukan pakai cari mutu, jangan cari rolling. Karena Jumatan itu bukan latihan pidato, tidak, bukan latihan pidato. Jumatan itu adalah ibadah yang sakral, yang betul-betul. Makanya sampai macam mana orang ini bisa mendengarkan khutbah betul. Kalau tengok, alah orang ini yang khutbah langsung aja tertunduk lah, tak ngantuk, tak malas dengar. Ah, ya, wajib. Lebih bagus tidur daripada kau main kotak amal. Kalau tidur itu uzur, main kotak amal sengaja. Ngantuk memang tak tahan, nak macam mana lagi? Kalau memang tidur itu apa, uzur, ya tidur itu uzur, namanya tak tahan lagi. Kecuali memang dia halah, dia sengaja dia tidur, ini lain nih, lain. Tapi kalau dah ada gini-gini memang tak bisa, memang tak tidur dia. Tak, apa? Tapi kalau mohon maaf ya, orang sekarang ini lebih konsentrasi ke kotak amal daripada ke khatib. Betul. Kapan kalau tak percaya, di masjid sholat jangan ada kotak amal, tahan kotak amal di depan. Tengok tak sibuk semua orang di sebelah sana. Ini mana kotak ini, tak jalan-jalan enggak tadi, gini mana? Gini dia dibikin dia. Khatib tak bicara apa, khutbah apa, dia tak akan dengar. Sampai pak, disuruh tahan khutbah apa ini. Tak dengar tuh. Dari mimbar pak, tolong itu diberhentikan. Tak dengar ya. Konsentrasi, mana tadi aku nak ambil 2.000, kok mana adanya 50.000 pula, kata dia kan. Aduh, mana, tunggu siap-siap, udah mau sampai, kata dia, cari-cari deh. Astagfirullahaladzim, hancur, rusak kayak gitu jadinya, ya. Nah, itu masalah. Nah, itu perhatikan, sayang, orang. Kata Rasulullah, man masal haso faqat lagha. Siapa yang memegang kerikil, maka Jumatannya sia-sia. Man masal haso faqat, ada kerikil kecil dipegang nih. Pegang aja gini. Begini kan. Mata nengok khatib faqat lagha. Kalau orang tuang amal macam mana? Nengok khatib gini. Mana nampak dia nak ngasih duit berapa? Oh, tak nampak. Belum masukkan lagi. Ah, tarik sana. Yang paling sakitkan hati ini memang kotak amal ada roda tak kasih minyak. Kroka 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 kroka. Astagfirullah. Rasanya itu janganlah dilakukan. Mohon maaf para pengurus di masjid-masjid, jaga kualitas Jumatan kita. Jaga. Jangan tadi jaga hancur semuanya nanti. Macam mana seluruh kalau kota ini mesti lewat depan orang semua. Kan hancur semuanya ini. Man masalah hasa faqat laga. Bukan kerikil. Kena. Habis sama-sama. Habis.
bertahan bikin kotak situ, taruh situ, taruh situ. Sudah, nak keluar ngisi, nak masuk, masuk ngisi, keluar nak ngisi lagi pun boleh. Tak ada masalah. Jangan jadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khatib sebagai bel mulai perlombaan kotak amal. Iya kan? Itu masalah begitu. Assalamualaikum mulai krak 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 sana jalan. Ini dah masing-masing konsentrasi, dah mau sampai, duit aku siapkan dulu, kata dia. Ini khutbah tak judulnya apapun tak tahu. Astagfirullahaladzim. Jangan diulangi kayak gitu. Betul. Ya, sayangi Jumat kita. Kita yang tak ada kotak, tak ada apa, kadang pun ngelamun, tak apa benda pun tak, kadang tak hafal, tak dengar kan? Apalagi yang sudah terganggu yang seperti itu. Itu nanti orang sebelah kau sibuk gini semua. Tak percaya coba. Aku tak, aku gini. Saya lewat pernah Jumat, aduh kotak pula das. Aduh rasa lemes hati saya. Saya pas tidak khutbah. Saya konsentrasi dengar apa khutbahnya saat ini. Jadi begitu lewat depan saya biarkan aja. Saya tak mau masalah hasil, memegang kerikil saya tidak mau. Pakat lagu maksudnya. Biarkan aja. Itu yang di sebelah sana tuh gini-gini dia. Ah, kacau betul. Kau nak ngisi nanti, kau pergi ke masjid dulu isi duit satu tas ke dalam kotak tuh bisa. Apa susahnya? Kenapa nunggu pas khatib bicara baru kau nak gini, nak gini, nak gini? Susah. Tak usah gitu. Memang Pak, konsentrasi hancur semua ke sana. Mesti mana nih, mana gini. Sampai gini-gini. Gini, ditepuk-tepuk kawan dia sebelah. Gitu, la ilaha illallah. Itu awam, orang awam, ya. Ah, masjid-masjid kita atau masjid siapa kasih tahulah. Ya, tak bagus macam gitu, tidak masuk. Jadi kenapa, intinya apa? Orang berinfak itu hukumnya sunnah, mendengarkan khatib sedang berhukumnya wajib. Ya, jangan kita mengorbankan yang wajib, kita mengambil yang sunnah salah. Ya, infak tuh kapan saja boleh. Ini sekarang time ini dengarkan khatib di atas mimbar. Jangankan gitu, berzikir ketika khatib itu tidak boleh. Satu saja yang kita dengarkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.